Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Pada kali ini saya akan mengkaji seputar Hal-hal yang berhubungan dengan pasangan suami istri Yaitu tema seputar penetrasi Atau masuknya Master P ke dalam misfi. Al ilaju adapun memasukkan atau penetrasi atau masuknya Mr. P ke dalam misfi. Hiya amaliyatu idkhalil qadibi fil mahbali. Adalah proses memasukkan batang penis ke dalam farji. Wa minal muftaradi Termasuk di antara sesuatu yang diasumsikan, diperkirakan, ayyushakkila dhalika, mut'atan likilai kilai zaujain. Hal itu atau masuknya Master P ke dalam Miss V itu menciptakan keenakan bagi pasangan suami istri. Wa min ajli takathuri dan demi tujuan reproduksi yahdusu terjadi al ilaju apa penetrasi ma'a fil hayawanatil manwiyati seiring dengan pemuncratan spermatozoa Menal B dari batang penis ila mahbal mar'ati masuk ke dalam misfinya seorang istri. Dari sini kita tahu ternyata penetrasi itu adalah proses masuknya zakar ke dalam farji, masuknya master P ke dalam misfi. Kemudian diasumsikan diasumsikan bahwasannya proses penetrasi atau masuknya zakar ke dalam misfi ini akan menciptakan kenikmatan, keenakan bagi pasangan suami istri. Juga termasuk demi tujuan reproduksi, memperbanyak anak. Penetrasi ini terjadi seiring dengan pemuncratan spermatozoa dari batang penis sang suami masuk ke dalam misfi istrinya. Mu'adhamun nisa'i ada mayoritas kaum hawa, kaum istri Yajidna mereka menemukan so'obatan pada kesulitan Fi wasfil ahasisil fi'liyati jima'i Untuk mendeskripsikan perasaan-perasaan secara perbuatan Atau untuk menggambarkan perasaan-perasaan yang bersifat aktivitas Pada proses jima' atau hubungan seksual jadi mayoritas perempuan atau kaum istri ini Mereka sulit untuk menggambarkan perasaan-perasaan pada proses jima itu Mereka itu kesulitan Lakin bin nisbati lil kathirat Tapi jika dinisbatkan pada kebanyakan kaum hawa, kaum istri Fa inna tarakuba qabla ilaj Sesungguhnya menunggu atau mengharapkan sebelum dimasukkan Sebelum penetrasi mubasharatan secara langsung wal itharata dan perangsangan seksual Sebelum dimasukkan secara langsung Bi-hati Dengan batas alaminya Yumkinu dapat antusabibah Menyebabkan al-artifata pada perasaan Atau kasih sayang wal-mut'atadan Keenakan atau kenikmatan Jadi kalau dibandingkan kepada mayoritas perempuan, maka sesungguhnya menunggu atau bersiap-siap sebelum terjadi penetrasi, sebelum dimasukkan zakar suaminya pada misfinya secara langsung, juga termasuk perangsangan-perangsangan pada batasan normalnya, justru itu yang akan mengakibatkan perempuan ini timbul kasih sayangnya, emosionalnya, dan ia mendapatkan semua itu dan ia pun juga akan mendapatkan kenikmatan dan keenakannya. Paham ya? Amalkan pada istri kalian yang halal.